Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Qur'ana hudan wa shifaa'a was-salatu was-salamu 'ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa alihi wa ashabihi ahli shidqi wal wafa. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah dalam kesempatan yang barokah mulia ini, di hari yang sangat mulia ini, kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kembali dipertemukan kepada bulan yang sangat mulia, yakni bulan Ramadan, di mana di dalamnya berlimpah-limpah pahala, keberkahan, rahmat, kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umatnya, yakni umat Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi umat pilihannya, menjadi khair ummah, menjadi umat yang wasatun. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, izinkanlah dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan salah satu tema yang spesial yang berjudul keutamaan Al-Qur'an. Rasulullah mengajarkan kepada kita agar terus berlomba-lomba dalam mengisi bulan Ramadan ini, salah satunya adalah dengan membaca Al-Quran. Dengan seringnya kita membaca Al-Quran, itu tandanya kita semakin kenal kepada Allah. Ketika kita semakin kenal kepada Allah, maka akan timbul rasa cinta. Ketika cinta sudah mulai tumbuh, maka akan timbul rasa rindu. Ketika rasa rindu semakin menguat, maka selanjutnya adalah rasa ingin untuk terus bertemu. Dan Allah mengajarkan kepada kita, siapapun orangnya yang ingin bercakap-cakap, berbincang-bincang kepada Allah, maka jadikanlah Al-Quran sebagai wasilah, sebagai perantara, penghubung antara diri kita sebagai manusia yang masih banyak dosa, maksiat, khilaf ini, agar Allah senantiasa berkenan membuka kesempatan kepada kita untuk terus berinteraksi kepadanya melalui Al-Quran. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran pada mulanya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke langit dunia sampai ke planet bumi ini. Maka dengan keberkahan Al-Quran itu, Allah jadikan planet bumi ini menjadi planet yang sangat nyaman, aman untuk kita tinggali. Allah juga menurunkan Al-Quran ke bumi Mekah, ke tanah kota suci Mekah. Maka dengan keberkahan Al-Quran itu, Allah jadikan kota Mekah menjadi kota yang sangat mulia, yang diberkahi di dalamnya. Bahkan sholat di Masjidil Haram, Allah lipatgandakan pahalanya menjadi 100.000 kali lipat. Allah juga menurunkan Al-Quran kepada nabinya, nabi kinasihnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan keberkahan Al-Quran itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi sayyidul anbiya wal mursalin, menjadi sebaik-baik para nabi dan utusannya. Allah juga menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Maka dengan keberkahan Al-Quran itu, Allah jadikan Lailatul Qadar menjadi malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Allah juga menggembirakan kepada umatnya, yakni umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Quran. Dan dengan keberkahan Al-Quran itu juga, kita sebagai umat menjadi umat yang terbaik dibanding umat-umat sebelumnya. Maka intinya apa? Ketika Al-Quran kita jadikan menjadi pedoman hidup kita, menjadi imam terbaik, menjadi penuntun langkah kita hidup di dunia, maka insya Allah dengan sendirinya Allah akan menjadikan kita menjadi khairu ummah. Maka pantaslah Rasulullah SAW dalam salah satu sabdanya menyampaikan kepada kita. Dalam hadis sahabat Utsman bin Affan, Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian kum ini disandarkan hanya khusus kepada umat Islam, bukan kepada umat Nasrani, bukan kepada umat Yahudi atau umat-umat yang lain.
khairukum, sebaik-baik kalian adalah man ta'allama al-Qur'an, yakni yang belajar, mengkaji, mentadaburi, mengamalkan, wa'allama, dan mengajarkannya. Tidak hanya belajar tapi mengajarkannya kepada orang lain yang membutuhkan. Maka disitulah letak kemuliaan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebaik-baik umat. Maka dalam salah satu sabdanya yang lain, Rasulullah menggembirakan kepada kita dengan sabdanya, "Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bi ma'as-safaratil kiramil barara." Orang atau siapapun diri kita yang membaca Al-Qur'an dan bacanya tersebut mahir, yakni dengan memperhatikan tajwidnya, makhrajnya, tahsinnya, dan kaidah-kaidah lainnya, maka kelak di akhirat kedudukannya atau derajatnya akan sebanding dengan para malaikat yang mulia. Adapun diri kita yang mungkin belum lancar dalam membaca Al-Qur'an, jangan khawatir, karena Allah juga mensabdakan hadisnya. Dalam sambungan hadis tersebut, Rasulullah mengatakan, "Walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'adaw bi wa huwa 'ala syaqqun lahu ajrani." Adapun orang yang membaca Al-Qur'an tetapi bacaannya masih terbata-bata, masih agak susah dalam membacanya dan sangat susah sekali, maka jangan khawatir, karena orang tersebut tetap akan mendapatkan dua pahala, yakni pahala membaca dan pahala karena kesusahannya. Maka marilah kita di bulan yang sangat mulia ini, kita berlomba-lomba dalam memperbanyak bacaan Al-Qur'an. Karena dalam salah satu hadis yang lain, Rasulullah mengajarkan kepada kita, "Yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya." Dikatakan kepada sahibil Qur'an, yakni para ahli pembaca Al-Qur'an, "Bacalah, naiklah, dan tartillah sebagaimana kalian membacanya di alam dunia, karena kelak di akhirat bacaan kalian itu akan sebanding dengan seberapa banyak yang kalian baca di dunia." Oleh karenanya, semakin banyak kita membaca Al-Qur'an, maka insya Allah kelak di akhirat kita akan mendapatkan syafaat. Dan dalam salah satu sabdanya, Rasulullah mengajarkan kepada kita, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah oleh kalian Al-Qur'an, karena kelak di akhirat Al-Qur'an yang kita baca akan menjadi syafaat bagi kita untuk menyelamatkan diri kita dari mara bahaya di akhirat. Oleh karenanya, dalam kultum yang singkat ini, marilah kita gunakan kesempatan ini di Ramadan yang sangat mulia ini, dan dengan kondisi kita yang insya Allah semoga Allah selalu senantiasa sihatkan badan kita, sehingga kita akan terus kuat dalam membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya demi meraih maghfirah, rahmah, inayah, hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian kultum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Usikum nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.